Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umatnya di dalam keburuhan pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan sampai pada malam yang berbahagia. Yang saya hormati dan saya muliakan bersama para jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, salam puja pada malam yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat dan penuh keampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita menjelang pada 43 bulan. Maka dalam hal tersebut inilah kesempatan bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk mengintrospeksi diri kita, untuk melakukan ibadah-ibadah yang bermanfaat bagi kita, karena dan hidup di dunia ini akan sementara, sementara nanti tidak akan mati dan akan membawa dan kamu persembahkan amalan yang tidak dijadikan. Maka oleh sebab itu rahmat ini sangat diberikan kepada khususnya umat Nabi Muhammad. Rahmat bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka kesempatan pada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan dan umur yang panjang, mari kita untuk berbuat kebaikan dan bersedekah. Maka oleh sebab itu, dalam hal ini juga kami selaku pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengajak semua lapisan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kepatro, bahwa yang semalam oleh Kementerian Agama telah mengumumkan secara resmi. Maka oleh sebab itu, dalam hal ini juga kami selaku pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengajak semua lapisan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kepatro, bahwa yang semalam oleh Kementerian Agama telah mengumumkan secara resmi bahwa penetapan satu Ramadan telah jatuh pada hari ini. Sekalipun ada pada malam Sabtu, malam kemarin yang melaksanakan salat tarawih, ini dengan sempat terjadi perbedaan sehingga aku dah menentu dalam itu pemerintah itu jangan mengecek-ecek. Apa yang telah dilaksanakan oleh mereka, oleh kelompok tersebut tidak kita bertentangan. Mereka punya suatu ketentuan, punya suatu dasar. Maka untuk itu kami selaku pemerintahan mengimbau dan mengajak kita, perbedaan tersebut janganlah menjadi suatu perpecahan di antara kita, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Tempat Kuat maupun di Kabupaten. Maka perbedaan tersebut mari kita jadikan sebuah rahmat untuk menuju kebaikan kita, yaitu yang kita kerjakan, yang kita laksanakan di bulan suci yang suci, yaitu bulan Ramadhan ini. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat sebelumnya, seandainya dalam keadaan badan kita kurang sehat, karena dalam keadaan COVID-19 ini masih berlangsung oleh pemerintah, kita memberikan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan juga di pemerintah kecamatan tidak melarang masyarakat melaksanakan ibadah salat tarawih. Tetapi apabila keadaan kita kurang sehat, ya istirahat di rumah dan laksanakanlah yaitu salat tarawih di rumah. Ini dibawa daripada kami. Semoga ketentuan ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, dan juga kami mengharapkan disampaikan oleh yaitu imam tadi kepada anak-anak kita semuanya supaya datang di sini, yaitu
jangan terlalu ribut, dan juga anak-anak bapak semuanya yang laki-laki yang masih ada di rumah juga kita harus mengajak anak-anak kita supaya kebiasaan melaksanakan salat jamaah di masjid ini dengan cepat, karena anak-anak kita ribut sehingga kita melarang. Kapan mereka akan ke masjid jika apa yang orang tua yang melarang salat? Maka kita selaku orang tua memberi nasihat kepada anak kita supaya jangan membuat jadi keributan di dalam masjid ini. Dan juga kalaupun terjadi keributan dengan cepat kita memarah anak-anak kita karena mereka masih anak-anak. Dan juga kita melihat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, anak-anak juga ribut di sana, tetapi itu tidak menjadi suatu kendala dalam melaksanakan ibadah kita. Inilah yang bisa kita sampaikan kepada jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan dan kekuatan kita. Semoga kita diberikan kekuatan rahmat dan juga dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.